إن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. Maka jika sekiranya dia telah menceraikannya, yakni suami yang berkahwin yang kedua itu telah menceraikannya, maka tidak menjadi kesalahan kepada keduanya, bekas suami dan janda dia berkahwin semula. Tuhan kata tidak menjadi kesalahan. Menunjukkan orang yang telah bercerai 3 kali setelah berkahwin lain dibenarkan oleh syarak. Ayat ini menguatkan oleh hujah mazhab Syafi'i bahawa perkahwinan itu sah. Perkahwinan itu sah. Cuma dia buat syarat-syarat itu tidak betul. Syarat itu dihapuskan. In zanna an yuqima hududallah. Jika sekiranya kedua-dua pihak itu kuat, percaya, boleh menegakkan sempadan-sempadan Allah Ta'ala. Yakni kewajipan-kewajipan suami dan isteri. Suami ada kewajipan dia, isteri ada kewajipan dia. Dua-dua tu ada kewajipan mereka. Dan perkara ini adalah amanah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya ketika hajjatul wada. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Dan itulah dia sempadan-sempadan Allah. Hudud yakni sempadan-sempadan Allah. Batas-batas Allah yang ia telah terangkan bagi orang-orang yang mahu mengetahui dan memahaminya. Diulangi sekali lagi. Dalam ayat yang dahulu disebut, wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang melampaui hudud Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Qurtubi menyebut dalam tafsirnya, hudud Allah Ta'ala ini ialah hukum-hukum Allah. Ia mengandungi 2 bahagian, iaitu imtithal, iaitulah mengikut perintah Allah, dan ijtinab, iaitulah meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah yang berbentuk suruhan dan perintah yang berbentuk larangan. Di antara hudud itu ialah hukum-hudud yang dikenali. Memotong tangan pencuri, isteri ada kewajipan dia. Dua-dua tu ada kewajipan mereka. Dan perkara ini adalah amanah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya ketika hajjatul wada. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Dan itulah dia sempadan-sempadan Allah. Hudud yakni sempadan-sempadan Allah. Batas-batas Allah yang ia telah terangkan bagi orang-orang yang mahu mengetahui dan memahaminya. Diulanginya sekali lagi. Dalam ayat yang dahulu disebut, wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang melampaui hudud Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Qurtubi menyebut dalam tafsirnya, hudud Allah Ta'ala ini ialah hukum-hukum Allah. Ia mengandungi 2 bahagian, iaitu imtithal, iaitulah mengikut perintah Allah, dan ijtinab, iaitulah meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah yang berbentuk suruhan dan perintah yang berbentuk larangan. Di antara hudud itu ialah hukum-hudud yang dikenali. Memotong tangan pencuri, mengejam orang berzina dan sebab 100 uratan kepada yang belum kahwin, direjam yang sudah kahwin. Hukuman hirabah, merompok dan menyamun. Dan termasuk juga hukum qisas. Dan termasuk juga kewajipan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dan ada adab puasa. Termasuk dalam perkara wasiat. Yang wajib ditunaikan wasiat itu. Ini termasuk dia dalam hududullah. Sempadan-sempadan Allah. Yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita laksanakan.